antara amalannya nak jadikan keluarga kita ni keluarga yang terhindar daripada kemaksiatan. Yang pertamanya, tuan-tuan tolong bina bi'ah soleh, suasana yang soleh dalam rumah. Suasana soleh dalam rumah. Kalau tuan-tuan ada lagi gantung gambar-gambar binatang-binatang yang makhluk-makhluk yang tak bernyawa yang boleh menghalang malaikat masuk rumah kita, tuan-tuan cabut, tuan-tuan simpan, tuan-tuan gantung ayat-ayat Quran. Boleh faham tak? Tuan-tuan tengok kat depan ni. Nampak? Tu apa dia? Atas ni, apa dia? Allah ini. Muhammad yang ada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tuan-tuan masuk-masuk, tuan-tuan sekali terpandang sekali ya, tu terpandang. Tuan-tuan nampak terkuih dalam hati kita walaupun kita tak sebut. Kita tahu tak kata tu Allah. Bila lintahlah hati tuan-tuan perkataan Allah, jadi pahala tak? Dipahala tak? Dipahala. Kalau tuan-tuan tengok gambar kuda lawan lari di rumah tuan-tuan yang gantung kat dinding besar-besar tu, dapat apa? Faham tak ni? Ni salah satu dia sebut bi'ah salihah. Kita gantung ayat-ayat Quran di rumah kita. Biasakan anak-anak kita ni dengan ayat-ayat Al-Quran. Gantung surah-surah ayat-ayat yang mudah-mudah untuk kita baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham tak ni? Allah Muhammad. Orang masuk-masuk rumah kita, Allah. Masuk-masuk Muhammad. La ilallah. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang mai rumah kita pun dia akan jadi apa? Dia akan mudah untuk lintas paling tidak dalam hati dia bacaan-bacaan ataupun zikrullah. Yang dia jadi pahala, kat kita pun jadi pahala. Yang pertama. Yang kedua, nak anak-anak jauh daripada maksiat, mak ayah kena jauh daripada maksiat. Tuan-tuan, dia ada satu benda nama dia cerminan. Cerminan. Reflect. Kita kadang-kadang kita tengok anak-anak kita suka bagi gurih hati kita. Kita duduk di rumah malam-malam, kita menangis. Kita duduk pegang tangan suami kita, kita kata, abang, siapalah berat sangat ujian Allah bagi kita. Anak kita buat kat kita macam ni. Anak kita duduk bagi kita menangis. Suami kita, ayah ni dia bukan jenis tunjuk. Dia tak, ayak mata dia sangat apa, mahal. Tapi ayah ni cerita, dia boleh teriak malam-malam tuan-tuan. Dia faham? Dia boleh duduk sorang-sorang. Dia boleh duduk atas kereta. Dia menangis apa? Dia teringat anak dia. Nak suara, nak sebut macam mak sebut, ayah tak buat. Ayah tak boleh duduk ni. Abang Long, pasal apa Abang Long buat macam ni kat ayah? Abang Long buat. Hey, abang boleh buat tu tak? Mak boleh kan? Mak boleh panggil mak. Ayah tak buat macam tu. Ayah ni dia jenis seorang yang menyimpan. Tuan-tuan, mak boleh faham. Kita kadang-kadang kita duduk di rumah. Siapalah anak aku buat aku macam ni? Malu aku. Siapalah ujian besar sangat? Siapa ujian besar sangat Allah bagi kat aku? Tuan-tuan, waktu tu tuan cuba pejam mata, tuan-tuan bayang balik apa kita buat kat mak ayah kita dulu. Apa yang mak ayah buat, apa yang kita buat kat mak ayah kita dulu. Pernah tak tuan-tuan agak, dulu waktu kita muda-muda dulu, waktu kita muda-muda dulu, mak kita teriak pasal kita. Tuan-tuan agak, pernah tak ayah kita dulu kecil hati pasal kita. Kita takut apa tuan-tuan? Takut Allah sedang membalas. Cermin. Macam mana mak kita rasa dulu, ni Allah nak bagi kita rasa. Sebab tu tuan-tuan, salih Allah Syed Muhammad, kut benda terlepas kita buat dulu, minta ampun pada Allah. Minta satu je, ya Allah, jangan engkau hukum atas apa yang aku buat dulu ni kepada anak-anak dan zuriat keturunan aku. Faham tak? Janganlah, ya Allah, aku dulu silap, ya Allah, aku buat maksiat. Jangan engkau hukum benda yang sama pada anak-anak aku. Takut dia jadi apa? Cerminan. Faham tak? Yang ketiga, salih Allah Syed Muhammad, tips macam mana tak mau anak-anak kita ni
jadi terlibat dengan maksiat. Cara dia tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah jaga anak kita ni dengan sungguh-sungguh jaga macam mana Allah sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga anak-anak kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tuan-tuan ingat ni elok. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah buat silap dalam hidup kita. Jadi Abang Zainal cerita bila dia buat program Jejak Rasul, takkan dia nak pergi disco. Takkan nak pergi Hard Rock Cafe. Saya kira orang kata apa? Loh, host Jejak Rasul pun pergi disco. Duk cari Jejak Rasul dalam disco kan? Tuan-tuan, sebenarnya dalam hidup kita ni, dia ada satu benda, nama dia Taufik dan Hidayah. Bukan saja Abang Zainal, Allah dia, bukan saja daripada dia Allah nak pilih untuk dia jadi, bukan saja dia memilih dan memohon untuk jadi host Hijab Rasul, tapi Allah pilih dia untuk jadi host Hijab Rasul. Pasal apa? Taufik dan hidayah kat dia daripada dia buat maksiat. Kita faham tak? Allah sayang kat dia, Allah dorong dia, Allah susun hidup dia, akhirnya Allah pilih dia jadi host Hijab Rasul. Dengan tu, akhirnya, eh takkan aku nak pergi disco kot? Jadi kalau pergi disco, orang kata apa? Benda tu duduk jadi halang dia. Tuan-tuan, itu dia panggil Taufik. Faham tak ni? Taufik ni tuan-tuan, Allah bagi kat kita semua. Kita teringat nak buat baik, kita teringat nak Allah bagi kita duduk dalam kolongan orang-orang baik-baik, Allah bagi kita duduk dalam kampung orang baik. Semua duduk halang. Allah bagi kita pakai ketayak, Allah bagi kita pakai tudung labuh, takkan nak pergi tengok wayang Boboiboy the movie kot? Ni lah. Mati dalam panggung wayang ni ke mana? Dah masa syamat. Maka tuan-tuan selain syamat, eh, Taufik Allah duduk tahan. Tapi kita dulu biasa buat silap. Faham tak? Ada di kalangan kita dulu pernah zina. Na'udzubillah min dzalik. Ada di kalangan kita dulu pernah minum arak. Ada di kalangan kita dulu malam minggu pergi disco. Ada di kalangan kita dulu karaoke. Bara yang panas membara, tunggu bara dalam kubur. Tuan-tuan, kita pernah buat maksiat dalam hidup kita. Jangan ulang kesilapan yang sama pada anak kita. Kita dah melalui waktu tu, kita tahu jalan tu. Jangan bagi anak kita lalu jalan sama. Dia nak kata kat kita, ayah kongkong, ayah tak faham saya, mak tak faham saya. Biar pi, dia kata, tu anak kita. Tuan-tuan faham tak ni? Jangan dia buat ulang sama. Tuan-tuan tahu tak seorang ulama, nama dia Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Syekh, nama dia Imam Abu Suja' Al-Asfahani. Dia usia dia 100 tahun lebih. Dia duduk khidmat di Masjid Nabawi, jaga sapu Masjid Nabawi, sapu apa ni makam Rasulullah. Mata cerah, telinga hebat, telinga dengar elok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tubuh cerdas 100 tahun lebih. Orang tanya, "Syekh, apa amalan syekh ni sampai dapat sampai tubuh badan sihat elok macam ni sampai tua macam ni?" Dia kata apa? Dia kata apa? "Aku jaga anggotaku pada usia mudaku, maka Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku." Maksud dia tuan-tuan, nak bagi tubuh badan sihat bukan sekadar exercise. Nak bagi tubuh badan sihat, jaga akhlak, jaga peribadi. Kalau kita bagi motor ke anak kita, anak kita nak pergi SPM, nak beli motor, kita kata, "Beli motor tak apa, aku beli motor." Syarat dia, pergi sekolah aja, jangan pergi empat lane. Kalau pergi empat lane, saya ayah tarik balik motor. Lalu dia pergi, tuan-tuan sekalian, masalah Allah S.W.T. Muhammad, tiba-tiba dia pergi disco. Dia pergi bawa aci dia. Tentu agak, boleh tak ayah tarik balik motor tu? Dia nak? Boleh tak dia kata apa? Zalim ayah ni, bagi ambil balik. Boleh tak tu? Tak. Allah bagi kita nikmat tangan, Allah bagi kita nikmat mata, Allah bagi nikmat kita tubuh badan, tiba-tiba salah guna.
layak tak Allah tarik balik? Itu syarat. Syarat dikekalkan nikmat ialah taat. Syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Tuan-tuan, kita tak dan tua sakitnya macam. Mak ni jatuh basikal. Kayu ke basikal pun jatuh apa semua. Bukan sakit jatuh, putih ligamen lutut semua juga. Buat operasi apa semua. Ni ada dosa buat ni. Ada dosa buat. Allah bagi. Mak ni. Allah bagi kita sakit awal. Tak pasal apa? Takut ada dosa yang kita buat dalam hidup kita ada yang Allah nak kafarah. Jangan bagi anak kita ulang benda yang sama. Faham tak ni? Sayang anak biar bertempat. Jangan sayang anak sampai bawa dia masuk neraka. Kecil-kecil anak umur 9-10 tahun pakai skirt perempuan. Pakai skirt. Tudung tak pakai 9-10 tahun. Ada tak umat itu? Dah tak? Pasal apa? Budak ke Ustaz, biar pergi kat dia. Anak kita ni, oh duduk sekolah, duduk asrama apa. Balik-balik rumah, ayah kata apa? Tu gerak anak makin main subuh tu. Biar pergi lah, budak lagi. Biar pergi dia tidur lah, budak lagi. Sayang tak? Tempat. Nabi sebut, ajak anak kamu semayang waktu usia dia 7 tahun. 7 tahun ke? Balik tak lagi? Tak lagi. Kecil-kecil. Pasal apa 7 tahun suruh dah? Ulama kata, kalau suruh ajak anak semayang umur 7 tahun, maksud ajak anak tutup aurat, ajak anak mana halal, mana haram, ajak anak siap-siap, ajak anak puasa. Usia berapa? 7 tahun. Pasal apa 7 tahun? Sebelum dia balik nanti, lekat semua amalan tu tak payah suruh dah. 7 tahun suruh semayang dah. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puh, balik semayang. Biasa dah. Lekat dah. Daripada umur 7 tahun dah semayang dah. Tutup aurat. Lekat dah. Daripada umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Dah lekat dah tudung. Ini nak masuk sekolah. Ha, Kak Long, ni tahun depan masuk tingkatan 1. Nak kena belajar pakai tudung dah. Nah. Nak pakai lagu mana? Dia dah reti panas sejuk. Sikat rambut tau, Facebook pun ada buh muka apa semua, orang duk kata bagus, orang ni kata comel, orang ni kata apa, ambil gambar buat kembung pipi mata lagi sebab tu rasa comel kembung. Salah. Dan doa yang Nabi SAW ajak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tu doa dia. Kita duduk doa juga tak feel. Ya Allah, kurniakan kepada kami min azwajina, daripada pasangan-pasangan hidup kami, bukan sekat anak-anak ni, suami isteri. Wa zurriyatina, dan keturunan hidup kami, dan keturunan kami ni, bukan sekat anak, cucu, cicit. Qurrata ayun. Apa qurrata ayun ni? Penyejuk mata. Penawar hati. Tengok anak kita ada sejuk mata. Tengok anak kita sejuk hati. Waja'alna, dan kurniakan kami salih ala syamad lil muttaqina imama, daripada kalangan pemimpin-pemimpin, daripada orang-orang yang bertakwa. Bukan setakat nak anak kita jadi orang bertakwa, dia jadi pemimpin kepada orang-orang bertakwa. Maksud takwanya lebih hebat daripada orang yang bertakwa. Wallahu a'lam.